Suami kepada kanak-kanak 11 tahun yang kisah mereka kini viral di media sosial bertegas tidak akan bercerai dengan isteri ketiga yang baru dinikahi 2 minggu lepas itu walaupun mereka akan tinggal bersama 5 tahun lagi setelah mendapat sijil nikah. Cik Abdul Karim Cik Abdul Hamid, 41 tahun yang tinggal di Gua Musang, Kelantan berkata dia bersama isteri ketiganya yang berasal dari selatan Thailand itu tidak pernah tidur bersama kerana mereka hanya bernikah gantung. Cik Abdul Karim juga mendakwa pernikahan itu dilakukan selepas mendapat persetujuan daripada isteri, keluarga dan ahli agama. Dia yang bekerja sebagai peraih getah berkata biarpun pelbagai hinaan dilemparkan kepadanya, dia tidak akan sesekali meninggalkan isteri baru yang dikenali sejak isterinya itu berumur 7 tahun. Seorang pekerja di kedai saya lah, kedai isteri pertama lah. Jadi anaknya tu berkawan dengan anak saya dan juga mengaji sekali dengan saya. Saya mengajar dia juga lah. Jadi disitulah saya nampak, saya rasa ingin menjaga dengan keadaan dia ni. Dengan keadaan dia ni miskin dia juga, saya rasa untuk menolong lah dan juga saya membantu pada keluarganya dan juga saya ambil keputusan untuk rasa tu mari daripada hati untuk akan datang lah untuk menjadikan isteri kepada saya. Jadi saya ambil masa tu supayanya tidak masing-masing menjaga, keluarga juga menjaga dan saya juga menjaga. Saya tak tak naklah terabai seperti kakak dia tu. Sementara itu, bapa kepada kanak-kanak terbabit berkata dia membenarkan anaknya berkahwin kerana yakin menantunya seorang yang baik dan mampu menjaga anaknya. Moga tahu. Ayu, boleh kita. Dia suka sama suka. Dia suka sama suka dia, ya. Pak kita, kalau suka sama suka, tak boleh. Dalam memang minta tak boleh lepas gitu ya, kena buat ha. Kalau kita tak taruh gitu takut jadi kau lain. Jadi kita pun dah dia suka sama suka kita kena nikah ha. Kita tak paksa, tidak paksa dia. Bukan dia suka rela juga. Kami tidak berkompromi dengan mana-mana kerana kami ikut landasan Islam yang benar. Kerana sebelum kita buat keputusan ini, sebelum kita buat upacara perkahwinan, kita juga merujuk pada imam. Adakah ini bertentangan dengan agama dan sebagainya. Jadi imam kata tak bermasalah. Cuma jangan bersekedudukan kerana masih muda. Itu sahaja. Juga kami. Mereka berkahwin pada 18 Jun lepas di negara jiran. Pernikahan pasangan ini menjadi tular sejak malam Jumaat lepas apabila gambarnya dimuat naik oleh isteri kedua lelaki itu, Siti Nur Azila Zulkifli, 34 tahun, di Facebook.